Duda lebih hangat macam tu ke geng-geng duda? Tapi tak tahu juga, mungkin ada duda yang rasa segan dengan status tersebut, ada yang rasa bangga dan pelbagai lagi situasi dan juga perasaan yang mereka alami. Ada juga situasi duda yang belum ada anak dan yang dah ada anak dan sebagainya. Cabaran mereka masing-masing berbeza. Tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada penerbit kita, Fiza Sabjahan, kerana kali ini sebenarnya saya dapat merasakan bahawa wanita ini mengetengahkan, nak menyelami hati lelaki berkongsi dengan wanita-wanita hari tahun ini. Tahun baru kita beri chance kepada kaum lelaki. Baik. Apapun, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio. Di hujung sana kita bersama dengan Adam Shah. Zaz, selamat datang. Terima kasih kerana menjemput. Alhamdulillah sihat. Baik. Kita juga bersama dengan Hafiz Hamidun, sahabat kita yang pasti banyak nak dikongsikan tu. Tadi dah diam. Saya tahu mungkin ada sesuatu nak dikongsikan. Sebentar saja lagi. Okey, walaupun topik berkaitan dengan lelaki, kita masih ada lagi seorang gadis cantik di sini. Rina Dayana. Sihat, Rina? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput topik hari ini. Biasanya berdebar-debar. Tapi boleh, Rina pasti boleh jawab. Boleh. Walaupun ni topik berkaitan dengan duda, soalan tadi lah Farin tujukan kepada saya. Saya nak tujukan kepada Rina. Boleh. Okey, Rina, kalau satu hari nanti ada duda yang datang ingin berkenalan dengan Rina, berminat dengan Rina, apakah reaksi Rina, perasaan Rina? Kalau saya tadi, saya berkata saya kurang selesa. Dan kenapa? Okey. Bagi pendapat Rina, kalau semuanya Allah dah tentukan. Jadi kalau tak kisah duda ke atau bujang ke, dua-dua masih lelaki. Dan bagi Rina, kalau bujang mungkin pengalaman dia berbeza. Dan kalau duda, pengalaman dia berbeza pula. Mungkin bagi Rina, kalau dia pernah fail dalam marriage dia sebelum ni, mungkin kali kedua dia akan lebih menjaga saya lah macam tu. Kita tak tahu, mungkin berbeza-beza lah. Ada baca skrip ke mana? Tak ada. Macam ada experience. Macam ada experience. Itulah, tapi tak kisah, Rina dua-dua okey saja. Okey, baik. Baik, Hafiz, kalau kita lihat sebenarnya, macam saya kata dari peringkat awal, apa sebenarnya saya nak kita ketengahkan hari ini? Orang selalu kata duda ni, kalau orang panggil, jarang guna duda. Dia single. Kadang ada kata duda ni glamour, duda ni lebih mudah cabarannya daripada seorang yang janda, lebih hot lah orang kata. Tapi mungkin di sebalik segala persepsi orang tu, ada sesuatu yang orang tak tahu mengenai duda ni. Saya rasa dalam isu ni, hanya yang mengalaminya ataupun mungkin ahli keluarga yang ada pengalaman macam tu saja yang akan faham. Jadi selalunya, terutamanya dalam, misalnya kalau saya post something, mesti orang akan cakap, patutnya kahwin lah, janganlah nak choose, janganlah nak. Jadi saya rasa mungkin orang tak faham kot. Sebab mungkin mereka tak pernah mengalaminya secara maksudnya peribadi ataupun keluarga mereka. Jadi kadang-kadang kita bukan nak salahkan orang sebab orang tak faham. Because tak ada orang yang kahwin untuk bercerai. Tak ada orang yang kahwin untuk berpisah. Tetapi keadaan itu terjadi kadang-kadang atas mungkin ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan. Tapi saya rasa benda itu ialah satu lumrah dan kita kena terima dengan positif lah. Tak bolehlah kita pun marah. Sebabnya kalau kita tak lalui, mungkin kita pun tak faham dan tak mengerti apa yang orang sedang lalui. Baik, Adam, itu pandangan Hafiz secara peribadinya. Kadang-kadang ialah mungkin macam Hafiz katakan, kita tak boleh buat ke orang di sekeliling kita faham situasi kita. Bagi Adam sendiri, sewaktu Adam melalui fasa ni, sebab dengar kata Adam akan mengakhiri fasa itu. Cabaran. Cabaran sebagai seorang duda tu. Okey, macam Hafiz cakap tadi kan, sebenarnya title tu sendiri bukan kita minta. Tapi di ataskan sebab-sebab tertentu, so kita dapatlah title tu. Okey, so macam saya sendiri, masa mula-mula dalam fasa duda tu, biasa lelaki dia orang akan dipersalahkan. Kebiasaannya. Tapi bagi saya itu ada satu cabaran untuk bagaimana kita nak perbetulkan tanggapan orang pada duda-duda yang terlajak laris ni. Dan satu lagi, dia pandangan masyarakat jugalah terhadap duda-duda ni. Sebab single dad, lebih-lebih lagi saya. Saya ada anak. So kita kadang-kadang tak boleh nak buat silap. Jadi cabaran yang sangat besar. Bila saya macam sikit je, saya tak ingat anak ke, tak ingat tu. So jadi macam kita kena sentiasa berhati-hati. Setiap apa pun yang kita buat, kita kena berhati-hati. Last, akhirnya benda tu akan jadi satu macam guide untuk saya. Untuk saya perbetulkan diri, at least takkan tempias pada orang lain, ahli keluarga lain macam tu. Saya terperasan juga tadi. Sambil-sambil Adam tadi, tangan dia macam ni. Saya nampak ada berkilat-kilat. Oh, ada cincin ke? Ada. Segan pula. Nanti kita nak tanyakan juga soalan tu. Okey.
Tapi Rina, okey, selalunya bila kita cakap pasal okeylah kita berlaku adil lah, duda dan janda, persepsi negatif yang akan datang terlebih dahulu. Okey, berbalik kepada mungkin berkait dengan soalan awal tadi. Okey, bagi Rina sendirilah, selalunya orang akan kata, katalah ada duda datang. Awak suka nak nak berikan, nak kenalkan kepada kawan-kawan, kepada keluarga. Eh Rina, dah tak ada orang lain ke duda juga yang kau pilih? Kenapa ni? Tak takut ke ada persepsi-persepsi macam tu? Betul, sebenarnya Rina takut juga sebab kita tak tahu what's going to happen in the future kan. Tapi benda tu tak mustahil lah, mestilah kawan-kawan dan juga tak dinafikan ada setengah keluarga dia takut juga. Kenapa duda? Sebab you single, you patut dengan orang single. Ataupun selalunya duda ni dia lebih berumur. Sedih kan? Macam sedih kan? Dia ambil feel. Kenapa tak terima duda ni? Tapi itulah, Rina pun tak tahu nak cakap apa sebab tak pernah berpengalaman sangat. So, okey, tapi untuk memudahkan lagi Rina untuk jawab tu, adakah rasanya personality ataupun individu itu lebih penting dari statusnya? Betul. Rina setuju. Sebab duda ataupun tak, itu tidak menentukan personaliti seseorang. Mungkin tak dinafikan ada juga duda yang mungkin dia ada perangai silam dia yang tak berapa nak, yang tak berapa nak baiklah, sebab tu dia gagal dalam perkahwinan. Dan saya rasa itu adalah salah satu sebab perempuan takut. Mungkin kita tak tahu, cerai ni mesti sebab kau mesti buat hal. Kau mesti buat hal kan. Itulah cabaran. Perasaan tu mesti ada sikit dalam hati perempuan ataupun family especially. Okey, tapi betul cakap apa Hafiz lah, saya rasa macam ada kesedihan sedikit di sini. Okey, tapi nak tanya Hafiz dan Adam lah. Okey, kalau biasanya kalau saya pun ada kawan saya yang janda kan, kalau bagi seorang wanita yang janda, kalau dia nak lakukan sesuatu, dia akan fikir 10 kali boleh saya katakan, nak fikir keluarga nak cakap apa, orang dekat sekeliling nak cakap apa, kalau ada anak itu kena fikirkan lagi, macam Adam katalah, tak fikir anak ke. Tapi kalau duda, adakah ia berbeza persepsi orang? Kalau seorang wanita buat, dia ni tak lupa dunia lah orang kata. Kalau lelaki, tak apa lelaki. Adakah perbezaan itu ketara atau tidak? Apa pandangan Hafiz? Saya rasa sebenarnya sama je. Okay. Kalau kita berkahwin pun, kalau kita buat sesuatu dalam keadaan masa kita berkahwin, lagi teruk. Kenapa tu? Iyalah, maksudnya dalam masa perkahwinan pun, kalau kita buat iyalah benda yang orang tak setuju pun, orang akan hentam juga. Betul? Tapi saya rasa benda ni dia back to status kita balik. Okay. That's why namanya pun status kan, sekadar status kan. Jadi orang tahu itu ialah satu benda yang tak boleh kita generalize kan. Maksudnya orang bujang tak sama dengan orang duda. Sebab Katerina tadi pasal pengalaman. Betul. Kita dah melalui fasa tu sebabnya. Tapi itu bukan bermaksud kita dah tahu semuanya. Mungkin ada benda yang kita tidak sempurna dekat situ. Jadi kita sendiri yang sedang pegang status tu ke, kita kena belajar bagaimana untuk menjadikan supaya orang lain beranggapan bahawa sebenarnya you janda ke, you duda ke, sama je sebenarnya. Yang penting pucuk pangkal dia ialah kita, bagaimana kita carry diri kita. Okey, jadi Hafiz berkata yang pengurusan diri sebagai duda itu penting. Adakah itu betul? Betul, ya? Tapi betul. Bila kita cakap pasal tentang hal ini, orang akan merujuk lebih kepada mesti ada kesilapan. Mesti ada kesalahan sebelum ini. Apa dia? Kenapa? Adakah dia dah berubah? Itu persoalan-persoalannya. Okey, kita ada satu pendapat di Facebook yang kami ingin kongsikan bersama anda. Terima kasih Juliana Sarju. Okey, dengar. Mungkin Adam depan ni dapat soalan ni. Okey, saya berkahwin dengan seorang duda. Mula-mula tu takut family tak terima sebab zaman tu duda janda ni orang akan pandang lain. Alhamdulillah family terima dan suami banyak mengambil pengalaman dan pengajaran atas kegagalan masa lalu untuk membina kebahagiaan keluarga kami sekarang. Alhamdulillah. Mungkin itu juga fasa yang akan dilalui oleh Adam. Okey, Adam, adakah satu, mungkin pengalaman masa lalu akan menjadikan anda seorang yang lebih baik pada masa akan datang? Dan mungkin juga saya nak tahu juga, pada peringkat awal perhubungan yang baru ini, mungkin ada sebarang cabaran ujian berkaitan dengan status anda tu? Okey, secara jujurnya, setiap kegagalan apa yang kita pernah lakukan, for sure kita tak nak lagi benda tu berlaku in future. So, dalam untuk mengadakan satu hubungan baru, okay, untuk saya jalinkan satu hubungan baru, memang sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. And then, satu lagi saya ada trust issue. Saya ada trust issue. So, nak kenal dengan orang akan jadi issue. Itu sebab ada jangka masa yang lama saya bersendirian. Sampailah jumpa dengan someone and then kami menjalinkan hubungan. Tapi itu pun dia punya cabaran tu like macam tadi cakap lah. Sebab
kita tak nak apa yang past akan menghantui kita untuk kita punya future. So berhati-hati, and yang paling penting, orang yang akan bersama dengan kita tu dia faham apa yang kita lalui, apa yang akan kita lalui. Itu yang paling penting. Okay, minta maaf kalau boleh Adam kongsikan, kalau tidak keberatan, pasangan ini mungkin statusnya adalah apa, bujang ataupun mungkin pernah berkahwin sebelum ni atau... Okey, dia pada saya. Kalau tak keberatan, kalau tak keberatan. Okey, saya berkenalan dengan status ibu tunggal juga. Okey. So, tu sebab dia faham. Setiap kegagalan yang berlaku sebelum ini, kami mengambil itu sebagai inisiatif untuk kami perbetulkan dalam hubungan yang akan datang. Jadi ini lebih memudahkan, sebab kadang-kadang kalau kita berkawan dengan yang single, bukan tak nak yang single, kadang-kadang dia tak faham. Yeah. Kita perlu ni, lebih lagi macam saya ada anak. And then banyak yang kita perlu korbankan. Okay, kita kena bagi-bagi masa, kita perlu bagi-bagi kasih. Yeah. Jadi bila dia dalam status yang sama, so kita tahu nak bagi-bagikan. Okay, kita ada time untuk ni, kita ada time untuk ni. So dia faham. Itu yang paling penting. Okay, so kira dia sama wavelength lah. Boleh sama, boleh faham, memahami. Betul. Okay, baik Karin. Kita nak tahu juga apa kata, apa pendapat orang di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan pandangan mereka. Menarik ni. Boleh. Sebab kalau duduk dia macam lagi matang, and then diorang macam very mature. Kalau ada apa problem, mesti diorang tahu macam like nak solve it. Kalau I tak nak, sebab bagi I duda ni diorang terlalu matang, sebab diorang kan ada experience dalam perkahwinan. Jadi kalau I, lebih baik I kahwin dengan orang yang single je. Okay, just sebenarnya kahwin dengan duda sebab diorang lebih financially stable. Tapi kalau boleh, tak nak terlalu tua lah. Maybe dalam 5 tahun beza dari umur I. Ataupun sebenarnya kalau dapat single pun okay juga. Kalau I lah tak nak, sebab I pernah berpengalaman lah bersama dengan duda. Sebab masa I bersama dengan dia tu, dia ni very controlling lah. Dia macam kononnya I ni isteri dia. I rasa duda paling terhangat in Malaysia is Rashidi Isha. I think he's very charming. And kalau dia cakap dengan perempuan pun macam dia very lembut yang semua. So dia macam, yeah, I suka. Kalau I rasa I pilih Fizoma. Sebab Fizoma ni, I nampak cara dia macam berkarisma. Lepas tu, dia seorang yang handsome lah. Dan I minat dia. Duda terhangat kat Malaysia, eh? Hafiz Hamidan? Not bad juga. I rasa yang paling hot adalah yang berlakon kat Pong People tu, Rashidi Ishak. I pilih dia sebab walaupun dia jadi duda, tapi dia nampak macam bujang. Very handsome. Duda yang boleh tahan hot, bersama like Alam Shah. Because I've been following him since Cita Giovanna. I really like him since back then. Cara dia punya lakonan semua, and cara dia layan anak dia semua. Maybe Shana Samad kot. Sebab one thing, I suka cara dia berlakon lah. Sebab dia very macho and manly. Tak tahu lah, sebab I suka orang yang masculine. Tahniah Hafiz dan juga Adam, anda dalam tersenarai. Ya, di box spot tadi. Hafiz ada di sini. boleh tuliskan komen anda di Facebook kami. Adam pun tahniah, tahniah. Hafiz ada. Okey, tapi soalan kita nak tanya soalan yang sama kepada Rina. Siapakah pada pandangan Rina duda paling hangat di Malaysia? Wow, alamak, susah soalan ni. Kan terbuat statement pula. Kan terbuat statement pula. Umumlah in general, tak ada apa-apa feeling. Rina rasa Shahnaz Ahmad dan juga Rashidi Ishak. Okey. Jangan kecewa ya. Couple juga dia pilih. Daddy, I selalu cakap dengan dia. I selalu cakap, Daddy, I rasa you hot lah. Tapi dia selalu macam, no lah, apa pula. No. Sebab dia rasa dia daddy. Dia rasa dia seorang bapa. So, tak sesuai dia letakkan hot tu untuk dia. Tapi sebenarnya duda ni mostly hot-hot juga. Perempuan suka duda mostly. Oh, ya kan? Inilah dia. Penyataan yang kita cari. Kenapa seorang wanita selalu merasakan dan melihat figura duda itu lebih hot. Betul. Kenapa agaknya? Kenapa? Matang? Matang. Mungkin. Rina rasa matang dan bukan saja bagi Rina, bukan saja perempuan. Kadang-kadang bila dia lepas berpisah, dia lebih menjaga diri dia. Lelaki juga bila dia dah berpisah, dia akan lebih menjaga diri dia. Mungkin sebab nak, adakah sebab nak market, nak lebih ni. Sebab tu saya tengok Hafiz sambil dia lebih kacak sekarang. Kadang-kadang bila dah lepas berpisah, dia lagi hot. Buat badan lagi. Wangi lah. Selalunya macam tu lah. Tapi ada orang dia buat badan sebab dia sakit hati. Sebenarnya itulah dia kan. Dia dah kecewa sebab tu dia
Dia dah menjaga okay, diri. Sebab tu perempuan suka cakap dia hot. Ah, okay. Saya senyum je. Hafiz. Jelik. Okay, Hafiz mungkin ada pandangan tersendiri. Saya rasa sama juga. Okey, saya rasa lah. Saya rasa dia akan ada satu fasa sebelum yang tadi cakap wangi buat badan tu kan. Okey, dia ada fasa sebulan dua bulan tu badan kurus, tak terurus. Tapi lepas tu dia rebound balik. Because yalah, orang dia akan dia kena lalu benda-benda yang yalah, maksudnya tapi bila dia dah boleh move on, dia dah tengok pasangan dia dah ada life yang masing-masing yang dah temui kehidupan yang gembira dan saya rasa life back to normal and it gets stronger and okay, lah. Jadi mungkin beberapa bulan ataupun setahun tu distraction dia lah. Trauma tu mungkin akan ada. Saya rasa lah. Kita manusia. Manusia kita biasa. Jadi bila orang sebut awal-awal tu dia sensitif. Tapi lama-lama dia boleh jadi joke. Betul. Now that's why kita rasa okay boleh kot sembang. Ini kan kalau baru-baru lepas divorce tiba-tiba nak kena panggil macam tu. Tak kena tumbuk. Sebab tu tengok Afia Midos sekarang lebih kacak. Baik, kita nak tanya Adam jugalah. Adam, bila cakap mengenai kematangan seorang lelaki, sebenarnya dia subjektif. Kadang-kadang orang tua pun tak matang juga. Tapi sebagai seorang duda yang sudah melalui fasa, pelbagai fasa kan, dan juga seorang bapa sekarang, adakah Adam rasa Adam lebih matang disebabkan apa yang berlaku dalam hidup Adam ataupun macam mana tu? Okay, for sure setiap apa yang berlaku tu kita akan ambil tu sebagai teladan. So, kalau dulu saya rasa saya kurang baik. Okay. Bukanlah kurang baik daripada kelakuan ataupun apa. Tapi cara kita buat decision, kita buat keputusan. So sekarang ni kita lebih matang untuk kita tentukan. Okay. Kalau kita rasa benda tu tak bagus untuk kita, kita elakkan. Okay. Contoh mungkin ada platform-platform media sosial, apps-apps yang saya rasa macam saya tak perlu pun main benda tu. So saya tak main. Sebab benda-benda tu pun punca tu. Macam-macam punca. Lepas tu, okay, kita tak perlu main benda tu. And then satu lagi, kalau dulu kita tak pernah buat. Mungkin kita tak pernah nak ambil hati pasangan kita. Kita tak pernah nak. Tapi sekarang kita mungkin lakukan benda tu. Sebab kata, mungkin dulu aku tak buat ni. So sekarang kita buat benda tu. Okay. So pengalaman lah. Pengalaman mematangkan kita. Okey, Hafiz. Adam dah ada pasangan. Hafiz bila lagi? Okey, tapi sebelum tu Hafiz, apakah ciri-ciri wanita idaman dan kemudian mungkin dan juga kriteria anda dan kemudian bila nak berikan rumah tangga? Okey. Berapa lama lagi nak tunggu? Actually saya tak memilih. Ada orang cakap you choosy sangat. Saya kata saya memanglah kena memilih sebab kita nak pilih pasangan hidup, bukan nak pilih kawan. Betul kan? Betul tak? Tapi maksudnya adalah kriteria-kriteria yang mungkin tak sama di mata orang kan. Ada orang kata kenapa Hafiz tak nak kita? Mungkin macam tu kan. Tapi mungkin sebab selera kita berbeza-beza kan. Tapi pada saya sebenarnya sekarang ni dalam usia saya macam ni, saya tengok kematangan. Saya pun nak cari pasangan yang matang juga. Betul. Itu paling matang penting. Akan menjadikan you cantik, matang akan menjadikan you lebih lemah lembut kan, kalau you ada kematangan itu kan. Okey, jadi Hafiz tidak lagi dalam fasa trauma tu ya? Tak ada. Dah boleh gelak ketawa joke about it ya. Dah move on ya. Move on. Okay. Adam nak kongsi bila tarik perkahwinan ataupun apa-apa yang special? Nanti insya Allah. Belum ada tarik yang nak dipilih ke? Okay. Bye. Hafiz, dah ada pasangan dah? Saya? Belum lagi. Belum lagi? Sedang mencari lagi dan bersifat terbuka lah. Okay. Rina sendiri, apa pesanan lah kepada mungkin secara umum kepada wanita-wanita di luar sana kalau seandai katalah mereka ada persepsi yang negatif terhadap seorang duda dan sebagainya, mungkin bagaimana kita nak mengajak mereka lebih berfikiran terbuka dan melihat sudut kelebihan seorang duda gitu. Bagi Rina tak salah untuk seorang perempuan juga memilih macam Hafiz cakap tadi, sebab kita mencari pasangan hidup. Jadi tak salah juga untuk ada rasa ragu-ragu sebabkan kegagalan perkahwinan dia sebelum ni. Tapi kalau ada duda yang mendekati ke apa, mungkin jangan judge dulu. Mungkin kenal dulu hati budi. Lepas tu baru buat keputusan. Janganlah kalau tiba-tiba hari ni kenal, besok nak kahwin dengan duda tu, lepas tu nanti in the future you salahkan duda tu pula. Jadi kenal dulu terlebih dahulu. Tak kisahlah kalau single ke duda ke, macam tu juga. Baik.
Sebetulah. Okay. Baik, Fahrin. Kalau boleh kita simpulkan apa yang kita bincangkan hari ini, sikap keterbukaan itu amatlah penting. Tapi kita nak tanya sebelum kita mengakhiri segmen ini, daripada dua jejaka yang tersenarai sebagai duda paling hangat di Malaysia. Ya, ada tadi itu juga. kan, memilih mereka. Ya, sedikit kesanan kepada mereka yang mungkin macam Rina ni, dia terbuka sedikit bagi mereka yang tak begitu terbuka lah. Kesannya simple je. Jangan judge. Orang kata, walaupun orang kata don't judge the book by its cover kan. Tapi dalam hal ni, cover pun kita kena judge. Dalam pun kita kena judge juga. Jadi kita kena nilaikan orang. Dan kalau kita nak tengok orang, saya berkata, kalau kita nak kebahagiaan, bukan benda yang kita dapat, tapi benda yang kita beri. Kalau kita nak bahagia, so kita juga kena. So the give and take. Sangat indah tu. Okay, Adam. So dalam kita nak mengenali pasangan, yang paling penting kita kena memahami, kita kena memahami. Once you faham, rasanya semuanya akan indah. Okey, ringkas je soalan paling hujung sekali. Kenapa selalu orang kata menjadi janda tu lebih mencabar, lebih teruji daripada berstatus duda? Mungkin ringkas saja. Mungkin Rina rasa perempuan emotional sikit kot. Jadi dengan status janda ni, sebab tu orang macam takut dan lebih ni. Not even untuk orang lain, untuk diri sendiri pun, kalau kawan-kawan pun, I tak rasa nak make a joke about it, susah sebab perempuan emotional. Kalau duda, okey. Kalau kawan-kawan, duda-duda macam gelak-gelak. Kalau janda dia emosional. Kena tumbuk juga. Dari tadi kenapa tumbuk tu ya? Baik, dan Rina akan bersama kita sebentar saja lagi untuk drama terbaru beliau selepas kita berehat nanti. Tapi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Adam, Hafiz dan Rina yang akan bersama kita sebentar saja lagi. Kita harap Sugi sebenarnya topik kita pada hari ini telah memberikan orang kata pencerahan, mungkin membuka minda kita tentang persepsi negatif kita selama ini terhadap status duda maupun janda. Adakah minda saya terbuka sekarang ni? Okey, baik, kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini.